Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and welcome to course of APG Unpad TESI. And then let me introduce myself. My name is Ranggit Hasna. As the Master of Ceremonies today activity course within the team is Social and Charging. Before that, I would like to say welcome to our keynote speaker, Mr. Laudahdiar, as Senior Geologist at ExxonMobil. On behalf of APG Unpad Student Chapter, I would like to say thank you to Mr. Laude for willing to share his knowledge to all of us today, and also welcome to all of the participants in today's activity. Thank you so much for participating in our today's event. Okay, so for this activity, we'll have two sessions. First session, we will learn about the topic, which is source rock and charging, from Mr. Laude Ahdiar for 60 minutes, and the second session, we will have a discussion about the topic for 15 minutes. Now, I will read the rules during the course for today. So to all the participants, please listen carefully to keep the event going. First, speaker will explain the material in language, and for the Q&A session, the participant can use Indonesian or English to ask the speaker. The second, participants are prohibited to spam chat during the activity. Participants must speak or chat politely when the event takes place. And then participants are required to use Zoom username with real name, not nickname, during the activity. So for the participant who have not used their real name, you can change it right now. Participants are required to turn off the video and make sure you are mute during the presentation from the speaker. For the participant who want to ask question, you can only ask in the Q&A session. You can raise your hand first and ask your question, but you must ask the MC's permission before you speak. During the Q&A session, participants who want to ask questions are encouraged to turn on the camera. And for the participants who want to ask via chat, you should use this format, name_company or institution_question. Participants are encouraged to use a background Zoom during the meeting, but if the participant cannot use background Zoom during the meeting, our committees are not burdensome. And for the last, participants must obey all of the rules that the committee has arranged. Before we start our activity today, it's better for us to pray first. Let's pray together. Pray begin. Pray finished. Okay, now we will hear an opening speech from our president of APG Unpad TESI 2021, Ms. Tiwi Oktarisma. To Ms. Tiwi Oktarisma, the time is yours. Okay, thank you, Anggit. Good afternoon and greetings, everyone. First of all, please pray to God for still giving us a good heart. My name is Tiwi Oktarisma, and I'm speaking here as president of APG Unpad Student Chapter 2021. So the honorable our speaker, Mr. Laude Ahdiar, and all of the participants who's joining us today. Welcome to our course and workshop of APG Unpad Student Chapter. So welcome to undergraduate petroleum enthusiasts and all of the geoscientists. So this webinar with the topic is source rock and charging, which was delivered by Mr. Laude Ahdiar. So good afternoon, Mr. Laude. How are you, Mr. Laude? I hope all of you in a good condition during this pandemic, and all of the participants keep your spirit up to increase your knowledge in this Ramadan. So, behalf of APG Unpad Student Chapter, I would like to say thank you to participants for joining us today, and to Mr. Laude Ahdiar, want to share some your knowledge in this workshop. So all of the participants gather as much interesting discussion. So together, let us increase our knowledge and scaling up of good implementation later. Last but not least, APG Unpad Student Chapter is the best place and with the right time to the best platform for geoscientists and enhance your knowledge. Make sure stay updated with our social media for to know our upcoming info. Enjoy the course and thank you. And TV back to you, Anggit. Okay, thank you, Ms. Tiwi Oktarisma, for the welcoming speech. After that, before we go into the next agenda, which is the course, we will hear a safety moment by HSE officers. So to all the participants, please listen carefully. To Mr. Fadilan, the time is yours.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, we are from Health Safety Environment, Faculty of Geological Engineering, Pajajaran University. Let me introduce myself, my name is Fadilan, HSE 12-18-296, as a speaker with my partner Fiska, HSE 12-18-292, as an operator who is in charge as a safety officer at Course AP June 4 on 8 May 2021. Now we are going to the safety moment. Safety moment is a briefing on a potential accidents and disaster that can occur in your location, which has been reviewed by HSE Geology 4 and how you can anticipate it. Here are some general rules that must be obeyed by all of the participants during today's activity. First, make your seat position facing the device properly. Second, stay at home during the activity. Third, turn off the audio when not necessary. Fourth, create a conducive situation for mutual comfort. And the last one is always prioritize safety. There are seating procedures when you sit at your chair in front of your gadget. First, you have to keep your shoulders straight and position to sit until the back of the chair. And then adjust back according to the ideal angle of the chair. The ideal angle of the chair is between 100 to 110 degrees. And the last one is position your knees parallel to or higher than your hips. Now we are in a pandemic era. There are several protocols to prevent you from coronavirus. First, physical distancing. Keep your distance to others at least 1 meter away. Second, wear a face mask wherever you go, especially when meet other people. Third, proper hand hygiene. Always wash your hand or using a hand sanitizer to keep your hand clean. Fourth, avoiding touching your face, especially the eyes, nose, and mouth. Fifth, cough and sneeze etiquette. Cover your mouth with the upper arm or using a tissue. Sixth, self-isolation when you are feeling sick. And the last one is maintain a healthy lifestyle. Always eat nutritious food, proper sleep hygiene, and exercise. As we know, disaster can occur anywhere and anytime. We call it as potential disaster. A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic, or environmental loss and impact which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. There are several potential disasters that can generally occur around us. The first is fire. Fire is a rapid, persistent chemical change that releases heat and light and is accompanied by flame, especially by exothermic oxidation of a combustible substance. When fire happens, there are some tips to evacuate yourself from fire. Number one is to stop all activities. Second, do not panic and do not make other people panic. Third, go to the outside and search for the open area. Fourth, cover your nose to protect yourself from inhaling the smoke. And fifth, do not return before the situation is declared safe. The next potential disaster is earthquake. Earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves. Next, there are things you must do in the evacuation process when earthquake occurs. First, to stop all activities. Second, do not panic and do not make other people panic. Third, go to the outside area. Fourth, if stuck in the room, find a place to protect yourself. For example, under the table or at the corner of the room. And the last one is do not return before the situation is declared safe. There are some important numbers that you can call in case of emergency in your area. I will give you 8 seconds to capture or write it down.
8 seconds from now. Time is up. That is a safety moment from us. And the last one is, safety is not everything, but without safety, everything is nothing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to Mr. Fadilan for the hashtag safety moment. And before we start to the main agenda, I will read the profile of our today's speaker. Okay, here is our speaker today, Mr. Laude Ahdiar. From 2008 until 2009, he is a geologist in ExxonMobil. Then from 2009 until 2011, he is a research assistant in Department of Geoscience in University of Nevada, Las Vegas. From 2011 until 2014, he is a geologist in ExxonMobil. From 2014 until now, he is a senior geologist in ExxonMobil. Okay, the first session is going to start now. We will learn about source rock and charging. To Mr. Laude Ahdiar, the time is yours. Hello? Okay, hello Mr. Laude. Ya, bisa dengar suara saya ya? Bisa, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman EPG Unpad ya, yang mungkin saat ini ada di rumah masing-masing. Terima kasih kepada EPG Unpad yang sudah mengundang saya untuk memberikan kursus ini gitu tentang source rock dan charging. Pertama-tama ini course ini apa material ini sebenarnya udah saya pakai dari tahun 2011. Jadi dari 2011 sampai 2021 ini hampir 10 tahun ya saya banyak mengajar tentang geochemistry gitu. Jadi terutama kepada teman-teman EPG gitu. Mulai dari EPG Unpad, EPG Trisakti, EPG Undip dan yang lain-lain gitu. Jadi memang ini material yang growing gitu ya. Jadi kadang-kadang buat beberapa teman-teman saya squeeze, kadang-kadang buat beberapa occasion itu saya expand gitu. Nah jadi mungkin kemarin saya nanya ke teman-teman APG yang ikut di sini angkatan keberapa? Kebanyakan mungkin angkatan yang baru-baru atau pertengahan ya. Jadi ini akan saya adjust juga dengan dengan kalian ya. Jadi enggak too advanced tapi enggak too basic juga gitu. Nah, perkenalkan ya, tadi udah diperkenalkan, nama saya Laude Ahdiar. Saya dari Geologi Unpad angkatan 2004. Sekarang kerja di ExxonMobil. Pada hari ini saya ingin introduction ya. Jadi mohon maaf nih yang udah jadi sepertinya kalau dipikir-pikir setiap tahun saya ngasih kursus ini gitu tentang geochemistry terutama ke EPG Unpad gitu. Dari tahun berapa gitu. Jadi mohon maaf kalau yang udah pernah ikut mungkin ada perulangan atau itu memang sengaja karena ini very basic banget gitu, tentang geochemistry. Namun kalau ada pertanyaan yang fans nanti bisa ditanyakan gitu. Tapi saya coba adjust level of detailnya, enggak too detail tapi cukup memberikan konteks, cukup memberikan ke teman-teman itu tentang geochemistry itu apa gitu. Karena saya pernah mengalami sendiri gitu. Dulu tuh saya paling benci sama geochemistry, sama kimia itu saya paling enggak suka. Jadi waktu kuliah di S1 kan ada kuliah di PTBS ya. Jadi tentang praktikum kimia apa itu paling nggak suka dibandingkan yang lainnya, ada fisika, ada matematika dan yang lain-lain gitu. Tapi ya itu be careful of what you had gitu. Jadi hati-hati kapan kamu benci gitu. Siapa tahu nanti dia malah jadi
yang kamu sukai gitu, dan itu terjadi gitu. Tentang geochemistry ini ya, justru saya malah S2 aja di geochemistry gitu. Namun setelah saya mengenal geochemistry ya nggak rumit-rumit amat sebenarnya. Mungkin karena dulu kita mengenal kimia itu sebagai yang udah menakutkan di awal gitu ya. Jadi udah males ngelihatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dipelajarin ya bisa juga gitu. Nah, maka di pertemuan ini memang geochemistry itu kompleks. Kompleks bisa gitu. Lalu tadi ya, kemis akan ber jadi kalau ada pertanyaan atau revisi banyak terakhir, jadi saya kalau udah 5 menit udah mau habis. Halo? Iya, Kang. Halo? Halo, Kang. Maaf, putus ya tadi ya? Iya. Iya, maaf nih sinyalnya nggak bagus. Nanti oh, iya, kasih buat tahu Kang aja ya. Laude, kalau... Iya, buat Kang Laude mungkin kalau misalnya sinyalnya kurang stabil, boleh off-cam aja, Kang. Boleh. Oh iya, betul-betul. Iya. Ya udah, saya off-cam ya. Oke. Okay. Nah, the last disclaimer ya. Jadi ini saya bukan mengasih informasi gitu. Jadi kepada kursus kali ini bukan ngasih informasi tentang geochemistry. Kayak ini seperti ini informasi. Kalau informasi itu banyak di Google, di buku-buku gitu. Tapi saya ingin apa ya, memberikan pelajaran gitu. Apa mengeducate gitu apa? Jadi saya bukan memberikan bunch of information gitu. Tetapi mengeducate. Jadi make you understand, itu yang paling penting. Saat ini kita kelemahannya itu informasi banyak di mana-mana, tapi nggak ada yang understand, nggak ada yang paham gitu. Nah, maka saya nggak peduli nanti materinya selesai nggak nih, hanya waktu 1 jam gitu ya. Tapi yang penting kalian pengerti aja. Nanti kalau emang putus di tengah jalan bisa kita sambung gitu. Itu yang paling penting. Nah, in order to understand, maka sebenarnya harus pay attention gitu. Pay attention di course ini, karena kalau kita sambil ngerjain apa-apa itu kayaknya agak susah buat understand gitu. Jadi online ini ada bagus ada jeleknya juga. Bagusnya adalah informasi course bisa kemana-mana, bisa tersebar kemana-mana ya, nggak peduli jarak gitu. Tapi kelemahannya adalah kalau kita disambi-sambi gitu, misalnya sambil tiduran atau sambil ngerjain yang lain, kita nggak akan understand. Maybe we get the information, tapi we're not understanding. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi key success buat dapetin ini ya hanya apa ya, put attention gitu for another 1 hour. Oke. Okay? Nah, oke. Okay. Saya akan mulai slide-nya. Ini adalah gambar ini ya. Ini dulu research area saya di waktu di UNLV tentang petroleum geochemistry. Ini namanya Railroad Valley. Jadi ini adalah satu tempat di Nevada. Ini saya ngambil fotonya dari gunung di sebelahnya gitu. Nah, kalian lihat ya di situ kan ini ya. Apa namanya? Oil field semua gitu ya. Di situ ada banyak-banyak oil field di situ. Dan udah lama dari tahun 74 di Railroad Valley oil field itu. Nah, kalian percaya apa enggak bahwa di situ ada oilnya dan source rocknya itu yang kalian lihat di gunung itu tuh. Jadi source rocknya itu keangkat sampai ke permukaan. Jadi waktu saya tesis S2 itu meneliti oil dan source rocknya di daerah ini. Jadi saya ambil oilnya di
di ini nih, minta oilnya ke apa orang-orang yang di sini, dan saya ambil saus roke itu di gunung yang kalian lihat itu di atas. Jadi pada lokasi di itu saus roke itu ada di bawah, jauh di bawah. Tapi di gunung itu sosoknya terekspos gitu karena ada pengangkatan yang apa ekstrim gitu. Nah itu makanya saya suka gambar ini. Kita akan lihat bagaimana ternyata oil dan sosrok itu ya itu adalah penting gitu ya. Ada hubungan yang sangat penting. Kalau nggak ada sosrok ya nggak ada oil, itu yang paling penting. Dan ini adalah first step kalau kalian mau jadi explorationist. Harus pengen jadi geologis yang mencari minyak, first step-nya harus understand source rock dan oil dan geochemistry. Oke, next slide. Ya, lewat aja. Udah dibacain ya tadi. Oke, nah ini outline-nya. Saya ingin memulai dari begin with the end in mind. Jadi usahakan apa-apa itu yang kalian lakukan itu selalu mulai dengan apa yang nanti akhirnya ini tujuan kalian apa sih gitu buat melakukan sesuatu gitu. Jadi today's goal-nya itu saya ingin kalian itu tahu apa role-nya itu petroleum geochemist menjadi exploration geologist dan researchers gitu. Atau researchernya saya ilangin aja gitu karena waktunya 1 jam kan, saya ilangin aja. Saya pengen at the end of this course ini kalian udah bisa jadi petroleum geochemist dan exploration geologist. Tentu nggak akan lengkap, tapi kalian udah tahu skeletonnya, udah tahu frameworknya buat jadi geochemist dan exploration geologist itu gimana sih caranya. Itu aja goalnya. Oke, okay. Nah ini adalah outline-nya. Saya nggak akan bacain satu persatu, tapi saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagiannya kenapa sih kita belajar source rock ini, terutama untuk yang masih baru-baru nih, yang masih baru-baru di geologi. Apa sih motivasinya gitu? Apa lebih understand gimana cara mencari minyak dan juga kenapa kita study source rock gitu. Nah. Itu dulu yang penting gitu. Baru di part kedua saya akan menampilkan gimana sih kerjaannya gitu. Mulai dari mengevaluasi source rock bagaimana, juga korelasi antara oil dan source rock gitu. Dan juga akan ada sedikit gambaran tentang toolnya. Toolnya itu biomarker. Oke, okay, next selanjutnya. Nah ini. Ini mungkin yang udah banyak kalian tahu ya, teman-teman, apalagi AAPG harusnya udah pernah kursus ini nih, tentang petroleum system. Jadi kalau ditanya sama orang awam, gimana sih caranya nyari hidrokarbon atau oil and gas gitu? Nah, caranya yang harus ada syarat tertentu, syarat-syarat gitu. Gak bisa dapat di mana aja, harus terpenuhi semua syaratnya. Syarat yang pertama itu harus ada elemennya. Yang kedua harus ada prosesnya. Nah yang ini adalah elemennya dulu. Elemennya itu harus ada batuan yang bertindak sebagai source rock, yaitu organic rich material ya. Kalau dulu SD, SMP itu kita tahu bahwa minyak itu berasal dari mana? Dari makhluk hidup yang telah terkubur jutaan tahun yang lalu gitu kan. Nah itulah makhluk hidup itu yang nanti terkubur dan mereka akan diendapkan, diawetkan di source rock tersebut, di satu batuan yang namanya batuan sumber. Biasanya batuan-batuan itu halus gitu kan, butirnya nggak kasar, karena kalau kasar nanti ya mereka nggak akan bisa preserve gitu. Oke, itu yang pertama source rock. Yang kedua adalah reservoir, yaitu ya batuan yang dia memiliki kemampuan menyimpan dan nanti mendeliver oil and gas itu sehingga bisa diangkat ke permukaan. Kalau kalian pikir gampangnya itu seperti sponge ya di rumah kalian, itu kan reservoir juga gitu. Atau batuan-batuan yang bisa menyimpan lah, yang ada porosity dan permeability-nya. Dan yang ketiga adalah top seal itu, seal rock elemen itu seal. Jadi batuan yang impermeable. Maaf tadi kalau sponge kayaknya agak kurang bagus ya ininya analoginya. Mungkin kalau
Seal rocknya itu ya ada apa harus yang impermeable ya batuan itu. Nah ini elemennya. Yang next-nextnya. Nah yang kedua adalah petroleum system prosesnya tentunya kan. Ada elemen, ada proses. Jadi ada tadi elemen itu ada tiga. Kalau proses sendiri ada tiga juga. Yang pertama ada generation, yaitu di mana penggenerasian dari apa namanya bentuk-bentuk yang padat gitu kan, kayak fosil-fosil yang apa lemak-lemaknya itu menjadi bentuk yang fluid. Jadi itu menggenerasikan sosrok itu menggenerasikan sesuatu menjadi oil atau gas. Nah selanjutnya perlu yang kedua prosesnya adalah migration, yaitu dia berpindahnya dari sosrok ke reservoir, dan yang ketiga accumulation. Nah, jadi harus terakumulasi gitu. Kalau nggak terakumulasi dia nggak akan mempunyai nilai ekonomis ya. Nah itu very basic. Nah, tadi saya bilang saya ingin memberikan understanding gitu ya, bukan hanya informasi. Itu very basic tentang bagaimana menemukan hidrokarbon. Semua syarat proses dan elemen tadi itu nggak boleh ada yang absen gitu. Semuanya harus ada semua itu in order biar kita dapat petroleum accumulation. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas source rock aja gitu, yang tadi paling bawah tuh. Karena itu asal muasalnya kan, kalau nggak ada source rocknya ya nggak ada akan ada oilnya dan nggak ada proses-proses yang lainnya. Walaupun ada proses yang lainnya, tapi kalau source rocknya nggak ada ya sama aja bohong gitu kan. Nah, source rock dan ada akan sedikit tentang generation ya, gitu. Nah, itu tema kita buat hari ini. Next. Nah, ini sebenarnya bisa di skip ya. Coba di skip satu slide. Nah, ini. Nah, ini adalah namanya petroleum system event chart gitu. Ini yang yang harus kita bikin gitu. Harus kita bikin buat mencari hidrokarbon. Kan tadi kan dari awal kan fokusnya ini apa motivasinya ikut kursus ini ya, biar tahu cara nyari hidrokarbon kan. Bukan hanya untuk pengetahuan aja gitu, tapi ada manfaatnya. Nah, semua elemen dan proses itu dia itu harus sinkron juga dari bukan hanya tempatnya, bukannya space-nya, tetapi time-nya juga harus sinkron. Jadi kita udah mulai bisa ngebayangin ya betapa kompleks buat mencari petroleum itu gitu. Jadi bukan hanya harus at the right place, tapi harus at the right time. Nah kalian harus bikin ini seperti sebenarnya. Jadi kita banyak waktu kita di a new opportunity atau di exploration department, kita di awal-awal tuh mau cari minyak ya bikin ininya dulu gitu. Source rocknya ada nggak? Kalau ya kayak dia lihat ya. Kalau di sumbu X-nya itu, kalian lihat itu skala waktu geologi kan? Nah, kalau di sumbu Y itu adalah tadi elemen dan prosesnya. Jadi harus pas tempat ininya. Nah, itu kita lihat sosroknya umurnya apa sih? Gitu kan? Terus reservoirnya umurnya apa sih? Seal-nya umurnya apa? Gitu kan? Kalian bisa arsir di situ kan? Nah, overburden itu adalah sebuah batuan yang di atas source rock sebenarnya. Nah, selanjutnya trap formation-nya itu kapan jadinya? Kapan trap formation itu terjadi? Kan tadi kan ada prosesnya. Dan generation, migration, accumulation itu kapan? Dan selanjutnya ada preservation apa enggak? Apa dia sehabis semua terbentuk ada banyak tektonik, maka preservation-nya kan enggak ada kan? Jadi bisa dilihat sepanjang ini, dari yang hijau itu sepanjang waktu yang hijau, yang preservation, dia tidak terjadi apa-apa. Maka itu bisa terbentuk. Nah, satu key point yang bisa saya harus highlight dari sini dan harus kalian mengerti, bikin ini bukan hanya untuk dibikin aja, tetapi untuk didapat satu informasi penting. Informasi penting adalah apa? Bahwa source rock atau apa generation-nya itu, generation perubahan itu, perubahan dari bentuk padat ke bentuk cair itu yang terjadi di source rock itu
dan migrationnya itu harus terjadi setelah atau setelah adanya threat formation. Ngerti kan maksudnya? Jadi rumahnya itu harus jadi dulu, baru boleh generation migration accumulation. Nah, sekarang saya minta mungkin satu orang ya, gitu. Buat saya ngetes kalian mengerti apa enggak gitu ya. Kenapa rumahnya itu harus jadi dulu, baru boleh generation migration accumulation? Ada yang bisa jelasin enggak secara singkat? Halo? Ayo, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari Kang Laode. Iya Kang, punten, perkenalkan nama saya Giana. Mungkin kenapa harus trap-nya terbentuk terlebih dahulu? Karena jika trap-nya tidak terbentuk, hidrokarbon itu tidak akan terakumulasi Kang, nantinya akan merembes ke permukaan dan menjadi oil seep. Kayak gitu Kang. Kasih. Nah, oke, makasih jawabannya, udah bantuin menjelaskan ya. Nah itu pentingnya charge ini gitu. Kita harus memastikan bahwa trap-nya itu udah jadi dulu rumahnya, baru boleh diisi gitu. Nah, kalau di dalam kasus ini, kira-kira kalian bakal dapat hidrokarbon ya? Kalau di chart ini. Dapat nggak kira-kira? Halo? Nah, kalau di sini trap-nya terbentuk duluan atau generation migration accumulation yang duluan? Trap-nya terbentuk terlebih dahulu, Kang. Betul. Nah, trap-nya terbentuk terlebih dahulu, maka kemungkinan kalau misalkan ada generation, maka akan diisi. Kan generationnya terbentuknya setelahnya, kan? Nah, oke. Okay. Nah, itu konsep yang harus dimengerti gitu. Nah, namun untuk meletakkan yang garis merah itu, apa bar merah itu nggak segampang kita gampang nulis gitu ya. Generationnya terjadinya umur segini, enggak gitu. Itu analisisnya panjang. Jadi ini Petroleum System Event Chart ini adalah rangkuman dari semua pekerjaan kalian yang udah dikerjain mungkin lama ya, udah dikerjain lama. Analisis tentang source rock-nya, reservoir, seal rock, dirangkum dalam satu chart ini gitu. Nah, untuk menentukan kapan itu generation, migration, accumulation, terutama generation ya, misalkan saya ini ya, saya persempit lagi, kapan itu generation-nya itu, itu bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan dari semua yang ada di sini, mungkin yang paling uncertain adalah generation itu, yang uncertainty-nya paling tinggi gitu, untuk menentukan kapan itu generation-nya. Karena untuk mengetahui kapan minyak itu tergenerasi, itu kalian harus tahu dulu, yang langkah pertama harus tahu dulu apanya, source rock-nya, ya kan? Source rock-nya mana nih, interval apa? Apa formasi A, formasi B, formasi C, atau formasi D? Nah, setelah itu, maka nanti kalian akan bikin. Jadi kalau misalkan buat generation itu kan perlu panas ya, perlu maturity kan. Nah, nanti kalian akan bikin apa? Burial history. Jadi kapan misalkan interval itu mulai kena panas yang nanti akan menggenerasikan minyak gitu. Nah, itu kalau bisa balik di slide yang sebelumnya. Bisa balik slide sebelumnya enggak? Nah, itu. Nah, ini adalah contoh tentang burial history ya, dari satu tempat gitu. Ini kalian merekonstruksi gitu. Kapan interval source rock itu mulai memasuki, semakin jauh ke bawah itu kan semakin panas ya. Nanti ada geothermal gradient namanya. Nanti
kalau minyak atau gas itu ya rata-rata itu 80 sampai 120 derajat Celcius dia menggenerasikan itu. Nah, ketika memasuki temperatur tersebut itu kapannya itu kalian harus membuat ini Burial History Analysis. Nah, itu another subject lagi gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan di kursus yang lainnya tentang tentang cara bikin ininya gitu. Tapi logiknya adalah kita untuk membuat tadi mau tahu kapan generation itu, langkah pertama adalah kita tahu dulu yang mana sosroknya, baru kita ikutin tuh perjalanan sosrok itu. Kapan dia memasuki wilayah atau kedalaman yang membuat dia mengalami temperatur 80 sampai 120 derajat. Nah, ketika itulah, itu adalah timing of generation. Oke, nah next slide. Oke, sejauh ini masih follow ya, gitu. Apa namanya, ini saya, apa penjelasan saya. Dan seperti saya bilang tadi, gitu. Ya, kalau kalian lihat slide ini aja nggak akan ngerti gitu, ya, karena saya nggak memberikan informasi gitu, tapi saya ingin memberikan pemahaman gitu. Jadi kalau ada yang nggak konsen dikit itu nanti putus dan nggak follow selanjutnya gitu, karena ini penjelasannya harus benar-benar dimengerti gitu. Dan ini yang apa ya, kegagalan kita membuat petroleum system event chart ini berakibat buruk pada apa? Pada dry hole. Jadi kadang-kadang kita melihat trap yang beautiful gitu ya. Wah, ini seismikal ya tuh anticline-nya besar gitu kan. Tapi enggak dilakukan analisis sosroknya dulu, enggak lakukan yang lain-lain gitu. Enggak, apalagi generation migration accumulation-nya enggak dimengerti gitu. Ketika dibor kosong, ya kan? Karena apa? Mungkin aja generation enggak ada sosroknya yang pertama. Atau yang kedua mungkin aja generationnya terjadi sebelum trap itu terbentuk gitu, ya kan? Nah, itu yang harus dimengerti gitu. Nah, nextnya, nah ini yang tadi saya bilang apa, jadi ini tahun 96 ya, memang udah lumayan lama gitu ya, tapi mungkin saya belum dapat publikasi yang terbaru gitu. Jadi ini dari AAPG Kingston, ini dia merangkum prospek-prospek yang ketika dibor itu dry, gagal. Jadi di list sebab kegagalannya. Jadi misalkan ada satu prospek nih di drill gagal, pasti kan ada sebabnya kan. Nah, ternyata setelah di list, yang sebab terbesarnya kenapa satu prospek itu gagal, yaitu karena nggak ada sosroknya dan hydrocarbon charge-nya. Ya kan? Karena nggak ada, yang tadi saya bilang, mungkin aja ya, dia kelihatan ada apa besar banget di seismic anticline-nya, tapi nggak ada charge-nya. Gitu. Nah, jadi kebanyakan oil company itu justru mengebor empty tank. Gitu. Ya kan? Dan itu penyebabnya tadi udah dikasih tahu, nggak ada sosrok atau timing dan trapping problem tadi. Timing of generation dan trapping timing problem tadi. Nah, itulah makanya kenapa research tentang sosrok itu, karena ada paper ini lebih important gitu. Apa, kedepan-kedepan itu become more important gitu. Jadi terutama kayak perusahaan-perusahaan seperti saya di Exxon itu, sebelum kita mau apa, misal daerah ini bagus apa segala macam gitu, lalu pertanyaan pertama ya selalu itu, coba buktikan kepada kita, convince us kalau di situ ada sosroknya gitu. Nah, itu yang agak susah gitu kan. Pernah saya kerja di satu daerah gitu ya, kita udah ada joint study, udah ada analisis lebih dari 2 tahun gitu kan. Udah kita kumpulin gitu kan, waktu saya di New Opportunity Team ya, itu kita apa namanya udah studinya mulai dari regional study sampai yang benar-benar detail, sampai kita pengen propose nih blok ini harus dibeli gitu. Nah, ketika final presentationnya semua dari semuanya udah, ketika final presentationnya itu ditanya gitu, apa yang paling uncertain di daerah ini gitu.
Nah, karena dulu kita juga udah join study kan, kita udah join study sama apa kampus, sama apa pemerintah Indonesia, udah ngambil data lapangan segala macam, reservoirnya bagus, 200 meter ininya, 200 feet ininya, intervalnya itu besar, tebelnya, dan itu multi layer gitu ya, dan bagus porosity permeability-nya. Trapnya jangan ditanya, tebel banget. Strukturnya apa? Fault thrust belt gitu. Tapi apa? Yang nggak kita temuin itu adalah indikasi kalau di situ ada source rock ya. Di lapangan itu nggak ketemu ada yang apa namanya batuan yang ada high TOC apa nggak ada. Mungkin ada di bawah gitu. Tapi oil seed juga nggak ketemu gitu. Nah itulah yang bikin yang paling uncertain itu adalah source rocknya ketika kita jawab. Udah, walaupun semuanya bagus karena yang paling uncertainnya source rock, akhirnya udah di nggak jadi kita ini blok itu gitu. Nah itulah apa ya, inilah apa namanya pentingnya buat mendalami atau menginvestigasi tentang sosok, dan juga sekarang udah mulai banyak teknologi gitu. Karena waktu kita join study di daerah tersebut, yang paling uncertain sosok itu bukan berarti sosoknya nggak ada, mungkin aja ada gitu. Oil seed-nya bukan berarti nggak ada, mungkin aja ada tapi kita nggak ketemu gitu. Itunya kan masalahnya kan di situ, beda antara ada atau nggak ketemu gitu kan, kita punya keterbatasan ya. Karena dulu itu tempatnya itu di daerah yang frontier gitu, maksudnya belum ada infrastruktur banyak segala macam gitu. Nah itu, dan kalau mau ke lapangan juga harus di drop pakai chopper gitu kan, pakai helikopter gitu. Nah itu masalahnya. Nah maka sekarang udah mulai banyak berkembang teknologi-teknologi untuk mengidentifikasi keberadaan oil seed atau apa indikasi-indikasi yang memberitahu kita bahwa di situ ada active source rock atau active petroleum system. Oke, next. Nah itu ini satu lagi nih. Tadi udah tahu ya pentingnya di awal nih. Another point untuk kita semakin paham betapa pentingnya source rock. Ini satu contoh ini di North Sea gitu ya, satu peta di North Sea. Ini kalau kalian lihat itu kan ada UK sama Norway ya. Nah, berarti di tengah-tengahnya itu kan North Sea. Ini adalah very prolific area itu ya, apa basin lah. Nah, kalian lihat itu yang di ya kan ada apa garis warna hijau ya. Garis warna hijau itu yang di dalam warna hijau itu kan ada titik-titik itu ya, ada titik-titik apa bulat-bulat warna hitam itu adalah oil field yang ada di North Sea itu gitu ya. Nah kalian tahu oil field itu semua berada di dalam apa, di dalam warna hijau itu kan. Nah kalian tahu warna hijau itu apa, warna hijau itu adalah distribusi dari sosoknya gitu. Jadi udah diketahui nih sosoknya A misalkan. Distribusinya bagaimana sih? Ya itu warna hijau itu. Dan ternyata nggak jauh-jauh dari apa? Dari ketika kita mau mendapatkan lapangan oil and gas, ya jangan jauh-jauh dari sosoknya gitu. Nah, tadi kan komponen time dan position place ya, time and place itu harus benar-benar di understand gitu. Maka distribution dari active source rock itu akan influence exploration strateginya gitu. Kayak kalian misalkan punya oil company, kalian mau nggak nyari minyaknya di mana, misalkan di UK gitu, di atas di mana daerah UK atau di daerah Norway daratan, tentu nggak akan mau karena source rocknya nggak ada di situ, itu hanya ada di tengah-tengah itu. Maka ya oil fieldnya ya hanya sekitar-sekitar situ aja gitu. Oke, okay, next. Ini waktunya udah, oh sih deh. Oke, okay. Nah kenapa kayak gitu ya? Apa tentunya ya kalian udah ngerti ya. Kalau itu kan tadi apa namanya penampakan secara apa namanya geografiknya ya. Kalau di geologi itu kan harus ada cross sectionnya. Nah ini sebenarnya sama poinnya. Ini cuman menampilkan cross section aja.
Ini nader, kenapa saya pilihkan di tempat lain biar tahu bahwa ya hampir di semua tempat kayak gitu. Ini di Jerman, kita lihat cross-sectionnya itu kan banyak normal-normal fault kan. Kalau dilihat sosroknya itu yang warna hitam itu, ya kan? Nah maka kalau di rift basin ya seperti ini. Jadi vertical migration itu yang lebih dominan gitu. Jadi sesudah oil digenerasikan maka dia akan larinya ya ke atas. Gitu. Agak susah buat larinya lateral gitu. Ini untuk rift basin ya. Next. Nah ini sama juga ini juga di untuk rift basin. Kalian lihat bahwa oil field di ini di California ya di di situ ada nama basinnya itu oil fieldnya yang nggak jauh-jauh dari source rocknya. Nanti bisa dilihat detailnya. Next. Nah itu di rift basin. Nah beda dengan apa? Beda dengan fault thrust belt gitu. Beda dengan tadi kan kalau rift itu kan dia apa? Ekstensional kan, banyak ada normal-normal fault, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau di mana? Kalau di apakah kasusnya seperti itu semua di seluruh dunia? Enggak. Tergantung pada setting dari basinnya tersebut. Kalau normal-normal fault rift basin seperti itu. Jadi distribusi source rock itu akan mirip-mirip dengan distribusi oil and gas-nya. Tapi kalau di compressional ini, kalau di kompresi gitu, kalau di tektonik yang daerah-daerah yang banyak sesar naiknya dan yang lain-lain, justru dia long lateral migration lebih penting gitu. Kalian lihat ya itu di gambar yang paling bawah itu kan gambar geographic extent-nya ya. Kalau kalian lihat kan di situ yang warna yang warna pink itu kan ada tulisan pot of active source rock ya. Nah, jadi di lingkaran yang warna pink itu adalah distribusi dari source rock-nya. Tapi lihat di mana oil field-nya. Oil field-nya di sebelah kanan kan, di sebelah baratnya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena itu lihat di cross section-nya. Kalau di fault thrust belt kan banyak tuh yang sesar-sesar naiknya itu di bagian yang A ya, di sebelah baratnya. Banyak yang naik, maka akan ada yang tenggelam kan. Kalau ada yang naik pasti ada yang tenggelam. Nah, yang tenggelam itu nanti akan sosok-sosok yang ada di situ akan mature kan. Nah, setelah itu nanti dia akan bermigrasi ke arah timur. Nah, makanya kenapa banyak oil field-nya di situ gitu. Nah, jadi harus ada ini juga, kalian harus tahu juga tektonik regimenya, apa kalian bermainnya di extensional apa compressional. Tapi pada intinya mengetahui distribusi dari sosok itu the most important point. Kalau yang di bawahnya ya itu harus tahu tektonik regimenya gitu. Oke. Okay? Next. Oke. Okay. Nah, sebenarnya dari tadi saya belum masuk geochemistry gitu ya. Saya ingin ngasih tahu enak-enaknya gitu apa pentingnya gitu kan. Karena kalau udah tahu pentingnya, kalau udah tahu yang lainnya ketika belajar geochemistry enak gitu. Nah, maka kalau nggak ingat poin-poin yang lainnya, cukup 3 poin ini aja yang kalian ingat. Kalau nggak ada source rock, nggak akan ada hidrokarbon. Oke? Okay? Nah, dan yang kedua, selain ketika udah tahu ada source rock-nya, maka yang harus di pay attention itu adalah kapan source rock itu mengenerasikan minyak. Dan kapan trap-nya terbentuk. Gitu. Jadi timing dari generation-nya kapan, trapping timing-nya kapan. Biar nggak drill empty tank. Okay? Dan yang ketiga, pengetahuan kita yang bagus tentang basin setting-nya, tentang source rock-nya, tentang bagaimana pelamparannya, itu akan mendrive exploration strategy. Itu akan
membuat kalian lebih smart dalam menaruh bloknya di mana kalau mau beli blok. Nah, itu wrap up dari first session-nya. Jadi ini mungkin sederhana gitu, tapi harus dipahami. Oke. Okay. Next. Nah, mungkin ini kan saya pakai materi-materi yang dulu nih. Ini dulu ada break-nya sebenarnya. Tapi kalau karena waktunya ini cuma 1 jam kan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau pertanyaannya ini, nanti di akhir sesi. Di akhir sesi kayaknya tadi. Iya, untuk Q&A session nanti ada setelah ini, Kang. Ya udah, apa namanya, yang penting tadi dipahami dulu gitu ya. Apa, kenapa saya break, biar kalian tuh ilmunya tuh mengendap dulu gitu. Karena kan kalau nggak mengendap nanti malah luber lagi gitu kan. Nah makanya ya kalau mau ergo break, ya ergo break dulu gitu. Tadi kan udah dikasih tahu tuh ergonomik ya. Apa, kalau mau berdiri, mau lari-lari gitu. Kalau yang ngantuk, tapi nggak boleh minum ya, puasa ya. Apa, kalau yang ngantuk cuci muka dulu boleh. Nah, karena sehabis ini kita akan masuk ke tentang sosrok detailnya ya, geochemistry-nya ya. Oke, mungkin break 1 menit dulu ya, sebentar. Boleh, Kang. Dan mohon maaf ya yang udah pernah lihat, mungkin banyak juga yang udah pernah lihat course ini gitu. Ini saya tampilkan berulang-ulang sebenarnya. Saya nggak ada materi-materi yang baru sebenarnya. Cuma karena audiensnya beda-beda, ya udah saya ininya materinya yang sama ya. Oke, bisa dilanjut ya? Iya, Kang, bisa, Kang. Oke, berarti saya punya waktu 1/2 jam lagi ya? Kalau nggak salah ya? Iya. 1/2 jam lebih iya. Dikit. Oke. Oke, next. Nah, apa? Next ini part yang kedua udah lebih masuk ke geochemistry-nya ya? Apa, tentang sosroknya. Tapi seperti saya katakan tadi gitu, ini geochemistry for geologists gitu. Jadi nggak akan menyebutkan yang apa complicated. Yang penting kalian suka dulu deh tentang geochemistry gitu kan. Ketika kita tadi kan ingat goal di akhir, goalnya itu apa? Di awal tuh kalian pengen jadi petroleum geochemist dan exploration geologist kan. Gimana caranya sehabis ini kalian udah tahu the first step buat dapetin minyak tuh kayak gimana caranya. Ya kan? Tadi kan goalnya itu. Nah, maka yang pertama, yang tadi udah pernah saya tampilkan juga, ketika kalian seorang geologis ini masuk ke satu daerah, biasanya di new opportunity atau new venture itu kalian harus tahu dulu gitu. Ada 3 pertanyaan yang harus apa dijawab gitu. Nah, itu. Yang pertama adalah, is there any active hydrocarbon system in the basin? Nah, itu yang tadi yang waktu tadi saya ceritain saya nggak bisa jawab gitu kan, karena nggak ada bukti-buktinya gitu, ya kan? Buat tahu kayak gitu ya itu harus ada, misalkan ada SIP-nya, ada indikasi, ada SIP, ada ekstrak atau ada misalkan ada gas apa ya kayak banyak kan apa rembesan-rembesan minyak gitu kan? Nah, itu harus ada dulu gitu. Kalau nggak ada itu ya agak susah gitu. Bisa ada, bisa nggak ada gitu. Tapi kalau ada itu ya berarti kan ada dia di bawah gitu kan. Dan nggak usah khawatir, nggak usah bilang, wah
Ketika ada sipnya berarti minyaknya keluar semua dong. Enggak. Kalau minyaknya keluar semua nanti jadinya kayak buton contohnya. Jadi pabrik aspal gitu kalau keluar semua gitu. Nah, kalau sip itu kan dia hanya rembesan-rembesan kan. Apa namanya rembesan itu kan bukan total semuanya kan. Maka ininya the big portion of hidrokarbonnya masih ada di bawah gitu. Nah, itu yang pertama, hidrokarbon system. Nah, yang kedua adalah ada nggak sosok kandidat di basin tersebut. Jangan ketika kalian masuk ke suatu daerah, isinya itu batuan beku semuanya gitu, contohnya. Kan batuan beku nggak jarang yang jadi, nggak bisa jadi sosok kan. Kan kebanyakan yang bisa jadi sosok itu adalah batu lempung, ya kan, batu gamping gitu, yang apa material-materialnya halus gitu. Nah, kalian harus tahu di daerah situ. Makanya dari mapping gitu kan, kalian tahu misal atau dari orang drilling yang well lama gitu, kalian tahu. Dan itu harus dievaluasi. Gitu. Jadi nggak semua juga batuan yang halus kayak lempung, batu gamping itu dia bisa jadi sosrok. Gitu. Jadi ketika udah ada ketemu batunya, belum berarti juga dia jadi sosrok. Maka harus diadakan sosrok evaluation. Nah, sosrok evaluation inilah yang kita harus lakukan. Gitu. Kalau di satu basin, misalkan kalian masuk ke satu basin, wah ada rembesan nih, bagus nih, gitu kan. Kalaupun nggak ada ya tetap cari, gitu kan. Nah, sekarang udah ada teknologinya tuh dari radar, dari apa, udah banyak lah gitu. Nah, yang kedua, kalau nggak ada itu ya nggak apa-apa. Misalkan cari di daerah situ, ada nggak interval-interval yang material-material halus itu seperti shale, seperti lempung ya, atau batu gamping dan yang lain-lain. Nah, ketika itu ada ya kalian ambil sampelnya, kalian ambil sampelnya dan lakukan sosrok evaluation. Oke? Nah, ketika ada barangnya, kalian pengen tahu juga kan kapan itu umurnya. Tadi kan kalian di awal udah saya kasih konteks kan, betapa ternyata bukan hanya place tapi time sangat important. Apa? Jadi selalu mikirnya time and place. Nah, untuk tahu kapan itu sosrok interval, sosroknya itu umurnya apa, ya kan? Dan dia ketika menggenerasikan minyak atau ketika ada rembesan itu ketika ada rembesan pengen tahu umur dari sosrok yang menghasilkan rembesan itu kapan. Nah, itu ada namanya toolnya yang dinamakan biomarker. Namun the next slide ini saya akan taruh biomarker di paling terakhir. Saya akan fokus ke sosrok evaluation dulu di awal. Oke? Okay? Next-nya. Ya, mudah-mudahan masih follow ya teman-teman ininya. Karena kalau nggak follow agak susah ininya buat mengerti. Nah, ini yang yang tadi saya bilang di gambar yang sebelah kanan itu adalah tanda-tanda gitu ya. Kalau misalkan kalau ini contohnya di laut ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu ada aktif hidrokarbon sistem yang berjalan, maka di sea bottom-nya itu di permukaan lautnya itu akan ada tanda-tanda sebenarnya. Ya banyak tandanya kan, seperti pockmarks itu. Nanti ada ada rembesan-rembesan itu, ada hydrate mounds dan yang lain-lain lah, ada bubble, ada surface lake dan yang lain-lain. Nah, itu tanda-tanda kalau ada aktif hidrokarbon di situ. Dan udah banyak sekarang teknologinya untuk mengetahui itu. Nah, yang tadi saya itu tool yang pertama. Yang tool yang kedua adalah biomarker tadi. Jadi kita harus tahu ya bahwa oil itu adalah anak kan, hasil ya. Sedangkan orang tuanya yaitu sosroknya. Gitu. Jadi ketika nomor satu itu sosroknya itu udah ada organic rich-nya, udah banyak itu material-material living organism-nya, dan ketika dia mature, yang kedua itu, yang di tengah-tengah, maka dia akan jadi oil. Okay? Nah, nanti dia itu akan mewariskan sifat-sifat bapaknya. Gitu kan?
Kan kayak kita lihat ya, kalau ada anak kecil itu pasti dia kalau nggak mirip ibunya atau bapaknya. Entah itu fisiknya atau kelakuannya, ya kan? Nah, begitu juga minyak kayak gitu. Nah, gimana cara tahunya kalau minyak itu dihasilkan bapaknya itu, bapaknya ini, ya itu seperti DNA aja gitu kan. Itu namanya toolnya biomarker. Oke? Okay? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di apa berikutnya gitu. Tapi sekarang saya ingin fokus ke ini dulu, apa namanya, sosok evaluation. Next. Next lagi, ini udah tadi ya. Ya, next. Oke, okay. Nah ini slide ini nanti kalian bisa baca sih di mana di buku Petroleum System From Source to Trap ada tuh di toko buku gitu kan di delima kalau nggak salah fotokopian mungkin mudah-mudahan masih ada gitu. Terus saya pertama kali dapat itu di situ ada term-termnya gitu, ada effective source rock, potential active, inactive span. Nah itu tugas kalian lah buat baca itu gitu, di situ dijelasin gitu. Yang ingin saya jelaskan di sini sebenarnya inti dari slide ini adalah kalian biar tahu betapa susahnya itu dapat minyak, dapat menjenerasikan gitu. Karena apa? Di gambar yang pertama kita lihat ya, misalkan kalian megang satu batu nih, ketemu lah misalkan batu lempung. Ketemu batu lempung terus kalian pegang. Nah, kalian lihat itu yang paling atas berapa 90% lebih itu isinya mineral kan. Ada mineral lempung, ada matriksnya, ada komponennya, ada semennya, ya kan? Dan yang lain-lain. Nah, yang organic matter-nya itu yang warna merah itu aja. Ya kan? Itu yang dinamakan kerogen. Nanti akan ada apa itu kerogen. Kerogen itu adalah material-material living organism itu yang enggak bisa tercairkan, itu insoluble ya. Nah, itu organic matter-nya itu yang warna merah. Di dalam organic matter-nya itu nanti ada kerogen ya kan, dan ada nanti namanya bitumen. Nah, kerogen itu enggak bisa berubah jadi minyak itu. Ya kan? Yang nanti akan berubah jadi hidrokarbon itu yang warna hijau. Ya kan? Bitumen fraction. Dia yang soluble itu. Nah, nanti dari yang hijau itu pun nanti ada komponen asfaltinnya, ada resinnya. Nah, nanti yang akan jadi hidrokarbon itu, yang warna kuning, aromatik dan saturated hidrokarbon. Oke? Nah, jadi dari satu batu yang kalian genggam, mungkin hanya itu berapa ya? Kalau bisa dibayangkan nggak ininya? Apa namanya persentasenya itu mungkin hanya 1 atau 2 atau paling tinggi 3% yang akan nanti jadi hidrokarbon. Oke. Nah, belum lagi nanti kalau dalam perjalanan dia seiring dengan waktu ya. Nanti kalian bisa lihat di chart yang bawah, saya kan enggak akan jelasin, itu tugas aja ya. Apa artinya efektif, potensial, aktif, inaktif, span, source rock artinya apa? Oke, next. Oke, okay. Sekarang dari batu lempung yang kalian pegang itu, seperti saya katakan tadi kan, bukan berarti dia sosrok, bisa aja dia batu lempung aja, tapi bukan sosrok. Maka harus diadakan evaluasi yang dinamakan sosrok evaluation. Apa tujuannya mengevaluasi? Adalah 3 tujuannya, yaitu yang pertama pengen tahu kuantitinya, pengen tahu seberapa banyak nih organiknya nih. Bisa-bisa aja apakah dia itu kuburan massal atau dia bukan kuburan gitu kan. Bisa aja organic matter-nya sedikit aja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, quality-nya bagaimana? Quality maksudnya dia ini dulu kuburannya makhluk laut apa makhluk darat gitu. Karena akan berbeda. Makhluk laut itu kan secara kimia ininya kan komposisinya berbeda dengan makhluk darat kan, sehingga nanti akan menghasilkan result atau yang berbeda, entah itu oil apa gasnya gitu. Nanti ada namanya oil prone atau gas prone. Nah, itu quality-nya. Nah, yang ketiga itu maturity.
Nah, biar kita tahu apakah batuan itu udah mature belum, udah matang belum. Kalau belum matang, nanti akan jadinya potensial source rock. Dia bukan jadi source rock, belum jadi source rock, tapi akan berpotensi kalau matang. Nah, untuk mengetahui itu, untuk bisa dikatakan, oh batu lempung ini dia itu source rock apa bukan, itu harus terpenuhi tiga ini nih. Kuantitinya harus bagus, kualitinya harus tahu ya apa dia oil prone atau gas prone, dan yang ketiga harus mature. Nah, analisisnya itu ada di sampingnya. Kalau quantity nanti namanya ada TOC analysis. Kalau quality ada rock evaporolysis. Kalau maturity nanti akan ada namanya vitrinite reflectance. Analisisnya ya. Nah, ini semuanya di lab ya buat mengetahui ini. Kalian hanya ngambil sampelnya, nanti di analisis lab, analisis tiga ini untuk mengetahui ketiganya. Oke, okay, next. Mungkin saya akan jabarkan satu persatu ya. Ya, ini sebenarnya udah mudah-mudahan udah mengerti ya. Ini hanya pendalaman lagi. Ternyata kuantiti dari source rock itu sangat penting. Ini dari bukunya tadi ya, yang Petroleum System from Source to Trap ya, Magoon and Dow itu, dia bilang kalau TOC-nya itu weight percent ya, kalau TOC total organic carbon-nya itu sekitar 1-2% aja itu jadi good source rock, udah bagus. Yang tadi kan di gambar awal ya, yang tadi saya tampilin ya, kalau yang warna merah itu apa, yang kerogennya atau itu ya udah 1-2% itu udah bagus gitu. Nah itu ininya ya, apa nanti analisis kimianya kalian ketika dari lab kalian dapat berapa TOC-nya itu udah bisa nentuin sosoknya bagus, jelek atau excellent. Oke, tapi poin penting yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalian lihat gambar di situ ya. Jadi ini rajin nih orangnya, karena mungkin basin ini udah banyak data ya. Jadi di California ini banyak sekali well-well yang menembus source rock interval gitu. Banyak sekali well-well, jadi diambil tuh data source rock-nya semuanya dan dianalisis TOC-nya. Ternyata setelah diplot kita lihat begini ya. Jadi lihat yang warna-warna coklat itu yang TOC-nya rendah. Ya kan? Yang warna-warna terang, yang warna hijau itu terang itu yang TOC-nya tinggi. Ya kan? Nah, kalau melihat gambar ini, kalian mikirin apa? Kalian melihat gambar ini, berarti dia kenapa TOC-nya di tengah itu ya? Gitu kan? Apa yang tinggi-tinggi yang tengah, sedangkan yang pinggir-pinggir itu rendah semua gitu. Nah ternyata pengetahuan kita tentang lingkungan pengendapan itu sangat penting. Dan ini diketahui bahwa source rock-nya ini dia endapan laut dalam, deep marine. Ya kan, endapan laut lah, ya kan. Nah, endapan laut itu kan juga dia marine ya, bukan deep marine, maaf. Marine itu kan dia bervariasi ya, ada yang dangkal sampai dalam gitu. Nah, lihat di sini ternyata yang paling dalam itu dia source rock-nya paling bagus karena terpreserve dengan baik gitu. Sedangkan yang dangkal-dangkal mungkin udah kena oksidasi sehingga TOC-nya jadi mengecil gitu kan. Nah, ini Monterey Formation ini restricted deep marine itu yang warna hijau-hijau itu. Maka ketika kalian nggak punya data, kalian mungkin punya datanya satu atau dua atau ini. Tapi pengetahuan tentang depositional environment tentang bagaimana nih distribusi formasi ini nih, bagaimana lautnya, bagaimana ini yang itu sangat penting buat kalian nanti membikin mana yang daerah yang sosroknya paling bagus gitu. Oke, okay? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya gitu. Jadi ketika kalian punya interval, satu interval nih. Ketika kalian ngambil data yang satu di satu lokasi, oh bagus nih sosroknya gitu. Apakah semua berarti bagus? Belum tentu gitu kan. Nah, kalian harus tahu put your geological knowledge ke situ juga. Apakah dia ini dulu yang dangkal, ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang dalam gitu. Nah, jadi kalian bisa lebih smart dalam menentukan mana daerah-daerah yang TOC-nya paling tinggi. Oke. Okay? Next, karena in fact nanti in the real life
data kalian nggak sebanyak yang data tadi itu. Nah, makanya kita perlu belajar ya dari data yang tadi itu ngasih clue ke kita gitu kan. Ternyata penting pengetahuan tentang lingkungan pengendapan, karena mungkin aja kita data kita nggak banyak, tapi kita juga bisa berhipotesis gitu kan. Nah, itulah geologis kayak gitu kan. Yang membedakan kita dengan geologis lainnya itu kemampuan kita untuk berimajinasi dengan didukung pengetahuan yang baik gitu. Kalau semuanya dikasih datanya, semua dikasih data, ya anak SMA juga bisa mungkin ya. Yang membedakan satu geologis dengan geologis lain itu adalah bagaimana dengan data yang sedikit dia bisa membuat prediksi yang akurat gitu. Oke. Nah, ini yang kedua adalah kualitinya. Apa namanya? Saya nggak akan jelasin ya tentang apa namanya analisis lab-nya. Ini namanya rock eval pyrolysis gitu. Kalian datang ke lab, nanti penting juga kalian ngerti, cuman nggak saya jabarin di sini gitu. Tujuannya tadi kalian ini dealing, misalkan batu lempung yang kalian pegang ini, dia itu batu lempung dari kerogen type berapa? Dia dari land plant atau dari marine organism gitu, kan dia akan berbeda. Mungkin apa namanya, kalau marine contohnya dia akan lebih oil prone gitu. Tapi kalau source rocknya itu kebanyakan fosil-fosil binatang-binatang terestrial, dia lebih ke gas prone contohnya. Nah, kenapa itu? Panjang ceritanya, nanti bisa kita bahas lagi. Karena ya itu komposisi kimianya berbeda ya. Oke. Nah, kenapa penting? Karena pengen tahu nih, misalkan perusahaan ini kalian tuh ngejar gas apa ngejar oil gitu. Hari-hari seperti ini banyak orang yang ngejarnya itu oil. Gas itu kayak di Indonesia gas sudah banyak gitu. Sekarang lagi pada nyari oil gitu. Nah, kalian datang misalnya, "Wah, Pak, ini ada satu daerah nih. Sosroknya bagus. Udah mature gitu, udah matang, organic matter-nya banyak. Tapi dia gas prone ya. Apa ya bagus juga tapi mungkin belum cocok dengan perusahaan itu." Jadi itu akan menentukan strategi perusahaan juga gitu. Pengetahuan tentang oil prone atau gas prone itu. Oke, okay, next. Nah, yang terakhir adalah maturity. Tadi dia itu harus matang. Kalau nggak matang ya dia nggak menghasilkan oil and gas ya. Nah, di sini juga dari bukunya ada bagus ya parameternya gitu. Nah, ketika kalian lihat di situ kan ada mulai dari immature sampai post mature. Nah, di sumbu X-nya kalian lihat kan ada RO, ada Tmax, ada TAI, ya kan? Nah, itu sebenarnya beda metodologi aja sebenarnya. Kalau RO itu dia melihat maturity berdasarkan vitrinit gitu. Kalian pernah, kalau pernah, saya ingat dulu pernah praktikum paleontologi kan, ada belajar spora dan polen kan, ya enggak. Nah, dulu tuh ini ngapain sih belajar spora sama polen ini gitu? 5 menit lagi ya. Oke, okay. Ternyata penting buat ngetahuin ini. Jadi tingkat kekuningannya itu menentukan RO-nya. Tmax ya, temperatur masuk itu didapatnya dari rock eval pyrolysis yang tadi. Dia bisa didapat bersamaan dengan quality-nya tadi ya. TAI itu thermal attraction index, biasanya dari makhluk-makhluk marine gitu. Ada juga namanya conodon. Conodon itu dia mirip-mirip juga dia makhluk-makhluk marine yang bisa jadi indikasi kalau matang, udah matang gitu. Next. Nah, itu source rock evaluation. Ya kan? Source rock evaluation itu kalian harus tahu tuh. Jadi harus batuannya itu harus yang memenuhi ketiga syarat tadi. Banyak organiknya, dia oil atau gas prone-nya kita udah tahu, dan yang ketiga harus mature. Nah, kalau misalkan dia enggak terpenuhi, terutama nomor 1 dan nomor 3 itu agak susah buat jadi source rock. Next. Nah, ini waktunya kan sisa 5 menit ya. Ini
Saya boleh minta tambah 5 menit nggak? Atau emang harus sudah 5 menit? Boleh, Kang. Boleh, boleh. Iya, jadi saya jelasin biomarker dalam 10 menit ya. Iya, Kak. Jadi, apa ini tesis saya sebenarnya. Tesis saya biomarker sebenarnya. Apa oil-oil dan oil-sosro correlation. Ya, nanti coba saya jelaskan dalam waktu 10 menit. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa ke apa yang penting-pentingnya bisa ke tangkep. Oke. Nah, yang tadi saya jelaskan kalau udah ketemu sosroknya, maka kalian juga harus tahu itu apa kalau ada misalkan ternyata kalian datang di basin tersebut dapat nih mapping, dapat sosroknya dan dibawa ke lab ternyata wah bagus nih ada ininya nih ada potensinya nih, bagus sosroknya, kualitinya bagus, oil prone, dan juga udah mature. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kalian jalan, kalian dapat seed juga nih. Wah, ada oil seed nih. Alhamdulillah bisa dapat oil seed nih. Nah, kalian itu selanjutnya pengen tahu, oil ini tuh bapaknya siapa gitu. Apakah sosrok yang tadi saya temuin, atau bukan, atau bapak yang lain gitu kan. Maka nanti ada namanya, atau misalkan kalian ketemu sipnya ada 2 biji nih atau 3 atau 4 gitu. Apakah mereka semuanya ini sama, adik kakak atau mereka itu dihasilkan oleh bapak yang beda-beda gitu kan. Nah, itu penting diketahui gitu. Kenapa? Biar tahu timingnya itu kan, timing dari generation-nya tadi. Nah, maka ada namanya tool-nya itu dalam geochemistry ada namanya oil-oil dan oil-sosro correlation. Oil-oil correlation biar tahu oil yang satu itu sumbernya sama nggak sih dengan oil yang satunya lagi. Kalau oil-sosro correlation pengen tahu oil yang ini dihasilkan oleh sosrok yang ini atau bukan. Atau dihasilkan oleh sosrok yang lain. Oke? Okay? Next. Nah ini namanya biomarker. Nah biomarker ini tadi untuk mengetahui mirip dengan DNA. Saya nggak usah jelasin lebih panjang lagi ya. Itu mirip dengan DNA lah ininya. Jadi ternyata di dalam oil itu dia menyimpan komposisi kimia yang sama dengan komposisi kimia asalnya. Maka namanya molekular fosil. Jadi biomarker itu namanya molekular fosil. Jadi kalau kita meneliti biomarker, bukan hanya kita tahu sosroknya apa, tetapi kita tahu itu dia biological origin-nya apa. Apa dia dari alga. Juga kita akan tahu litologinya apa. Apa dari dan juga umurnya. Juga lingkungannya. Apa dia lacustrine atau marine. Dan bahkan kita bisa tahu sampai ke climate condition-nya. Karena semuanya itu kan dari biological origin, sosroknya, environment-nya, climate condition itu semuanya termanifestasi dalam molekular itu kan, gitu. Oke, okay, next. Dan ini biomarker ini nggak berubah ya, biomarker itu nggak berubah. Nah, dia masih terus ada. Nah ini salah satu contoh itu. Saya nggak akan jelasin detailnya. Biomarker itu bisa didapat dari apa? Ya, nanti kalian ambil oil satu, misal ambil oil kan bentuknya udah fluid kan, masukin ke lab, dicampur sama solventnya, masukin ke namanya gas kromatografi atau gas kromatografi mass spektrometri. Alat itu berguna untuk mendeteksi komposisi kimianya apa aja nih dari oil itu. Kalau sosrok bagaimana? Kalau sosrok ya itu kalian punya sosrok kalian tumbuk dulu sampai halus, lalu nanti kalian siramin dengan solvent, nanti kan udah jadi fluid kan? Nanti dia ke carry semuanya molekul-molekulnya kan biomarkernya. Nanti itu dalam bentuk fluid itu yang nanti di analisis gas kromatografi, gas dan mass spektrometrinya dapat biomarkernya. Setelah kalian masukin ke alat itu, nanti yang keluar yang kayak gini-gini nih, trace-trace ini. Trace biomarker gitu. Dikasih tahu nih, ini oil ini ada tanda-tanda ininya gitu. Nah, ini di sini saya tulis more biomarker, more story. Gitu. Nah, jadi semakin banyak biomarkernya, kalian bisa cerita lebih panjang lagi. Jadi biomarker ini benar-benar
seperti halnya fosil ya, yang bisa memberitahu kalian bermacam-macam gitu kan. Ini juga ini fosil tapi dalam bentuk molekul, ya kan? Compound. Oke, seperti contoh di sini ada GCMS terpanterase, tulisannya di situ ya, sebelah kiri bawah tuh. Itu ada tulisan gamma serin, ya kan, yang saya buletin. Nah, gamma serin itu tinggi tuh dia, gamma serinnya, responnya. Nah itu biomarker signature dari lacostrin. Jadi gamma serin itu dia penanda kalau sosroknya itu diendapkan di dalam lingkungan lacostrin yang salinitasnya tinggi ya, hipersalin. Begitu juga yang sebelah kanan, yang sterin trace itu, biomarker signature of marine sosrok itu kenapa saya tahu itu dari marine sosrok itu karena C27 diesterinnya tinggi. Itu C27 diesterin itu dari apa, litologi seperti sel gitu ya, yang paling halus-halus gitu. Kalau marine sel kan halus-halus gitu ya. Kayak gitu. Next. Nah, tentu banyak lagi ya. Ini tadi yang di sesi yang pertama itu saya kasih referensi buku Petroleum System from Source to Trap dari Magun and Dow itu. Di situ ada bagian tentang source rocknya. Maka untuk biomarker ini ada bukunya, orang-orang nyebutnya itu buku ini untuk ini ya, buku panduan untuk biomarker ya. Bukunya tebel, ada 2 jilid itu. Itu namanya biomarker itu, buku biomarker. Namanya biomarker apa judulnya? Yang ngarang itu Moldovan and Peters. Nah, di situ dikasih tahu kalau ada olionin itu namanya apa ini. Ini namanya ini berarti menandakan apa gitu. Nah, itu enggak akan saya jelaskan satu persatu gitu, panjang, cuman ini representasi datanya gitu. Nah, satu aja cukup. Di sini ada olionin tadi kiri kan. Olionin itu dari higher plane gitu kan. Dia olionin ini kalau kalian tahu angiospermae, gymnospermae itu kan kayak apa, dari daun-daun itu dia baru muncul itu kehadirannya di dunia ini itu di umur Cretaceous. Nah, ketika kalian dapetin itu sampel sosrok atau sampel oil kalian, kalian tahu bahwa kalau ada olion ini berarti oil ini digenerasikan oleh sosrok yang berumur lebih muda dari Cretaceous. Ini satu contoh lagi ya. Nah, banyak lagi kalian bisa cerita tentang yang lain-lain. Next. Ya udah 2 menit lagi. Nah, nanti kalian bisa plot-plot lah di situ. Nanti banyak di buku itu kalau kalian baca-baca bisa. Next. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya ini untuk mengcluster ya. Nah, jadi ini sebenarnya data tesis saya ya. Jadi di tesis saya itu saya pengen tahu dari tadi kan ini saya mulai dengan tesis saya yang gambar tesis saya tutup dengan hasil dari tesis saya lah ini berarti ya. Jadi di tesis saya itu saya pengen tahu oil yang ada di Railroad Valley itu dihasil sama semua enggak sih? Apa dia dihasilkan dari source rock yang sama atau beda gitu. Itu pertanyaan utamanya. Nah, maka saya ambil sampel source rocknya, saya ambil sampel oilnya. Oilnya saya ambil dari banyak tempat, source rocknya itu saya ambil dari dua interval yang berbeda umur, tapi mereka sama-sama source rock, potensial source rock. Yang satu umurnya Mississippian, umurnya Mesozoik, yang satunya lagi itu Kenozoik, umurnya Miosen gitu. Nah, ternyata setelah saya analisis, saya masukin data-data biomarkernya, ternyata kalau kalian lihat kan di situ ada tulisan sampel ya. Ya kan? Nah, itu sampel itu kan semua punya kemiripan ya. Nah, ini masukin, jadi yang paling mirip dia hubungannya deket tuh. Ngerti kan kalau di sini? Ini namanya dendrogram sebenarnya. Yang paling banyak kemiripannya itu dia paling dekat. Misalkan 02 dengan 04 dia paling dekat kan. Nah, kalian bisa lihat di grafik itu ternyata ada 2 klaster. Ya kan? Yang pertama klaster yang atas itu dipisahkan namanya garis putus-putus ya. Yang kedua klaster yang bawah.
Ternyata oil-oil itu ada dua cluster. Ternyata ada dua oil yang berbeda di daerah tersebut. Dan dua oil itu dihasilkan oleh dua source rock yang berbeda. Nah, yang selama ini dieksplorasi hanya source rock yang pertama. Yang source rock yang kedua belum dieksplorasi sama sekali. Padahal terbukti dia menghasilkan oil gitu. Dan penyebarannya source rock yang kedua berbeda dengan source rock yang pertama. Nah, ini membuka apa? Peluang opportunity exploration baru lagi gitu kan. Seperti itu. Bagaimana satu penelitian tentang geochemistry, tentang source rock dan oil bisa mengopen up new exploration strategi gitu. Next. Udah habis ya. Nah, ini yang dulu apa namanya? Ini di lab-nya Moldovan waktu itu yang apa? Nah, ini di Stanford lab. Ya, itu nanti kalian kalau kalau belajar geochemistry ya harus bawa masuk lab ke sini juga gitu biar tahu kan ini. Dulu ngerjain sendiri ininya. Tesis kalau tesis kan ngerjain sendiri kita enggak bisa ke lab ya. Tapi kalau di perusahaan kalian tinggal kirim sampelnya aja ke lab, tapi kalian harus tahu ini apa di dalamnya itu seperti apa. Oke, next. Nah, oke, ini udah ya. Nah, inti saya hanya singkat di sini. Saya kumpulin paper-paper IPA dari pertama kali IPA sampai tahun 2012 sih ini. Ini sampai tahun 2011 atau 2012. Ternyata tentang geochemistry ini, paper tentang geochemistry ini sangat sedikit sekali gitu dibandingkan dengan daerah kita gitu. Jadi dalam satu basin paling hanya satu paper tentang geochemistry. Paling banyak itu 4. Itu juga di Central Sumatera yang udah Chevron gitu ya, yang udah very mature gitu ya. Nah, apa namanya? Maka perlu banyak lagi nih tentang paper-paper tentang geochemistry ini, apa penelitian tentang geochemistry ini agar ternyata bisa membuat idea-idea tentang exploration lagi. Next. Habis. Nah, udah ini conclusion-nya kalian udah tahu bisa dibaca sendiri kan? Ininya conclusion-nya saya enggak usah bacain. Nanti kan slide-nya bisa didapat juga kan. Next, udah habis ya. Nah, udah itu. Oh, ini paper saya yang tentang ini di APG. Kalau mau baca bisa di sini. Terus kalau ada yang perlu tesis saya yang full juga bisa di request, nanti saya kirimin emailnya. Atau kalau kalian searching di internet juga ada PDF-nya bisa di download. Judulnya itu tuh Molecular Organic Geochemistry itu di Great Basin. Bisa di download full tesisnya. Oke? Okay? Udah habis ya? Nah, udah itu nggak usah ini mah. Ini kan tentang research ya. Yeah. Oke. Okay. Udah mungkin mohon maaf agak lebih sedikit ya waktu karena ini ya, sebenarnya ya, okay. Proses seharian iya nggak apa-apa Kang. Okay, thank you so much for Mr. Laudiahdiar for the amazing lecture because there is our first session and now let's continue to the next session which is question and answer. For the participant who want to ask, you can click raise hand first, and I will call your name, and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video so you can directly ask your question. And also, for the participant who wants to ask question via chat, you should use this format name_company or institution_question. Okay, for the first, I think Reza Satria Nugraha. You can open your video and then you can speak it. Terima kasih Mbak Anggit. Yeah. Assalamualaikum Kang Laude. Assalamualaikum Kang Reza. Waalaikumsalam. Aduh maaf nih, nggak nyala ini ya. Baru bangun tidur nih soalnya. Iya. Ini Kang Laude pun tenang. Gurunya nih, guru saya nih Kang Reza. Collaboration saya masih jauh di bawah lah ilmunya. Jadi makanya belajar terus numpang belajar nih sama teman-teman APG.
mau nanya ada case Kang Laude, kalau memang source rock-nya diinterpretasikan sebagai marine shale, tapi hidrokarbon yang dihasilkan yang tertrap di lapangan sekitarnya adalah gas gitu, dry gas ya, non associated gas, itu gimana ceritanya? Tadi kan disebutkan bahwa kalau dia marine shale sebagai source rock ya, dia kan corrugated type-nya nanti oil prone gitu ya, tapi dalam case ini dia jadi dry gas malah gitu. Itu gimana kira-kira yang terjadi, apa yang terjadi di situ? Terima kasih Kang Laude. Iya. Wah, bagus banget pertanyaannya nih Kang Reza. Ini yang tadi saya sampaikan itu ideal-idealnya ya, yang textbook ya, tapi di nanti di real world-nya persis banget yang Kang Reza bilang ini, apa banyak sekali yang not ideal gitu ya. Maksudnya banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini gitu. Dan itu banyak juga yang di, terutama di apa PNG mirip-mirip seperti itu. Nah, perlu dilihat di PNG itu seperti itu. Kan gas field semua kan, padahal source rock-nya marine. Iya. Nah, jadi gini, salah satu penjelasannya adalah kan kalau kita pernah lihat ya, saya sayang di sini saya nggak punya chart-nya ya. Kan pernah lihat itu ada yang namanya ada satu chart itu yang ada kayak dia agak gelembung-gelembungnya gitu Kang Reza. Ya, jadi ya. Pernah lihat kan gitu? Pernah. Nah, itu kayak itulah window untuk satu apa ya? Window ketika oil itu kapan digenerasikan gitu kan. Apa gas kapan digenerasikan. Nah, yang perlu diingat adalah bukan berarti semuanya marine itu dia harus jadi harus marine itu harus jadi oil semua, enggak gitu. Tapi dia di window tertentu dia akan jadi ketika dia dipanaskan di window tertentu itu. Saya enggak ada chart-nya sih sayang sekali di sini. Itu dia akan jadi oil, tetapi ketika dia dipanaskan lebih ini lagi, lebih panas lagi, dia akan jadi gas gitu. Jadi tergantung sama temperaturnya gitu. Maka chart itu tuh kan di situ kan ada tuh. Jadi ada oil expulsion gitu kan, ada itu expulsion dan chart itu bukan cuma satu chart, dia satu chart misalkan untuk yang kerogen tipe berapa? Kerogen tipe berapa gitu. Jadi ininya dari situ juga saya ngerti gitu. Dulu itu pertanyaan besar banget tuh di PNG itu. Saya, oh kenapa ini gas semua gitu? Malah oilnya malah jarang gitu. Dia ketika terburit dia temperaturnya langsung tinggi tuh Kang. Jadi semua yang ke convert itu kesempatan untuk jadi oilnya itu hanya sedikit. Dia langsung masuk ke gas window. Jadi kalau ngerti ya, Pak, seperti itu ini penjelasannya. Okay. Jadi misalkan gini, saya punya kerogen tipe 2, kerogen yang marine. Selama dan di situ di oil window-nya itu dia 80 sampai 120 derajat. Nah, ketika terburit itu saya mengalami 80 sampai 120 derajat terus saja. Maka itu terkonversi itu semuanya yang kerogen-kerogen itu komposisi kimia terkonversi jadi oil karena 80 sampai 120 derajat. Ya kan? Tapi kalau panjang lama ininya durasinya itu banyak oil yang akan tergenerasikan. Tapi kalau belum apa-apa dia langsung 80 sampai 120 derajat itu hanya sebentar, tapi langsung lompat ke 200 derajat gitu. Panas kan? Itu yang kekonversi justru gasnya gitu. Dia jadi gas gitu. Itu yang saya pahami ya ketika banyak itu. Maka kalau misalkan dilihat juga kan kadang-kadang kan ada yang basin itu ada yang oilnya sedikit, gasnya yang banyak gitu kan. Ada yang gasnya sedikit, oilnya banyak gitu kan. Nah, maka gitu sih Kang ininya penjelasan yang experience kita ya. Dulu itu ini pertanyaan besar juga di company kayak gitu. Tapi salah satu expertnya menjawabnya gitu. Jadi ketika kita lihat oil generation dan gas generation chart itu, kan kalau dulu kita lihat di presentasi-presentasi kan, seperti itu aja gitu ya. Ternyata dia spesifik, dia ada
apa nanti namanya ada belajar kinetiknya ya, kinetik dari apa transformasi dari apa lipids, yaitu pokoknya dari organik material sampai ke hidrokarbonnya. Gitu sih Kang. Emang jadi kalau boleh saya simpul, saya ambil kesimpulannya Kang Laude. Jadi sebenarnya ya, dipengaruhi sama yang pertama adalah real time-nya, berapa lama dia masuk ke window-window ya, gas atau oil window itu ya. Regardless nanti sosoknya kerogen tipe berapa gitu sebenarnya. Ya. Lebih ke situ. Betul. Ya. Real history-nya berarti yang pengaruh ya. Real history, ya, betul. Iya. Iya, iya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Kang Laude. Barakallahu fiik. Iya. Oke, terima kasih sekali Kang Reza Satria atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Hafiz Satria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, nama saya Hafiz dari APG 2020. Mungkin pertanyaannya ada dua, boleh nggak Kang? Dua pertanyaan. Iya, boleh. Jadi yang pertama itu, kan tadi disebutin ada oil ships. Nah itu, kenapa oil ships itu bisa terjadi, tapi kan karena apa ada seal rocknya kan, seal rocknya itu kan tidak permeable, itu kenapa bisa oilnya bisa bocor gitu, itu gara-gara tektonik atau gimana gitu. Langsung pertanyaan kedua aja atau nunggu jawab? Boleh langsung kedua. Pertanyaan kedua, tadi kan dibilangin kalau perusahaan itu banyak yang ngedrill tapi ternyata empty gitu kan Kang, kosong gitu. Nah itu karena nggak ada source rock, terus karena timing problem sama trapping mechanism-nya. Nah kenapa banyak banget perusahaan yang nggak menemukan indikasi source rock, tapi tetap ngedrill gitu sih? Dia nggak menemukan, iya, tapi tetap ngedrill gitu. Atau emang sesusah itu gitu? Terima kasih, Kang. Betul. Ya, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Nah, perlu dipahami bahwa ketika kita punya akumulasi hidrokarbon di bawah itu dia tekanannya kan tinggi kan. Ibaratnya sama aja kalau misalkan kalian punya balon. Balon itu kalian taruh di mana? Di kolam renang. Apa yang terjadi? Ketika kalian pengen ditaruh di bawah itu pasti kan dia naik terus kan. Dia pengen naik terus gitu kan. Nah, maka begitu juga petroleum accumulation. Apalagi besar gitu petroleum accumulation-nya. Maka benar-benar harus ada seal rock yang benar-benar dia bisa nahan itu gitu, jangan sampai dia naik ke atas gitu. Nah, namun apa idealnya kan dia impermeable kan, benar-benar dia bisa menahan. Tapi yang tadi the real case itu enggak semuanya kayak di buku-buku gitu, yang tadi Kang Reza juga gitu. Itu ini apa namanya tetap ada yang namanya bocor-bocor halus gitu. Nah, namanya bocor halus gitu kan. Nah, itu yang jadi sip-nya gitu. Bocor-bocor halus itulah sip-nya. Nah, tapi ya dia nggak akan tetap seal yang efektif itu, dia tetap akan meretain seluruh apa ya seluruh meretain the major part dari accumulation itu gitu. Tapi yang namanya kondisi geologi kan kalau kalian mapping kalian akan tahu lah bahwa ternyata kondisi geologi itu nggak kayak lapis legit gitu kan, yang rata-rata aja gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi jangan khawatir, maksudnya ada seed itu bukan berarti nggak ada oilnya apa-apa. Ada di bawah major partnya itu hanya bocor-bocor halusnya. Disebabkan karena heterogeneity-nya itu dari seal rocknya. Oke. Okay? Nah yang kedua adalah ya kenapa tetap di drill gitu ya. Nah itu karena kesadaran tentang oil tentang source rock ini masih agak kurang juga ya, maksudnya karena untuk men-study tentang source rock ini lumayan lama. Nanti bisa tanya Kang Reza yang udah kerja di oil company lama ya gitu. Ternyata buat apa namanya tadi kan saya jelaskan bahwa ternyata burial history itu penting gitu kan ininya apa buat tahu thermal historinya dan yang lain-lain itu basin modeling itu penting. Ternyata itulah yang paling maksudnya kalaupun dikerjain ya mungkin nggak begitu detail dan juga uncertainty-nya paling tinggi gitu dibandingkan yang lain-lain yang tadi saya dibilang di awal. Dan kebanyakan company itu yang saya pengalaman ya karena kalau ikut data room dan yang lain-lain gitu kan kalau nawarinnya gitu, wah lihat nih seismiknya tuh kan, lihat tuh ada anticline kan, trapnya bagus kan gitu.
Jadi apa yang kelihatan aja gitu. Itu yang ininya, apa yang mau dibornya gitu. Tapi thought process tentang basin modeling, tentang thermal history, tentang basin history, itu susah di ini. Itulah geologi kan, kita harusnya belajar itu kan. Maka kalau nanti kalian di laporan-laporan kalian itu kan terakhir-terakhir soal ditutup dengan apa? Geologi sejarah kan. Ya enggak? Nah, kalau kalian kalau di laporan-laporan mapping kan terakhir geologi sejarah. Nah, kadang-kadang itu yang dulu waktu saya di kuliah itu sejarah geologinya apa gini. Hanya enteng gitu. Padahal itulah yang merangkum semuanya gitu. Apa sejarahnya bagaimana? Karena kalau belajar geologi masuk ke perusahaan nyari minyak itu, kalian itu harus berpikirnya time gitu. Kalian tetap tempatkan understanding kalian dalam frame time and place gitu. Gitu apa namanya? Jangan hanya apa yang kelihatan gitu. Nah, itu yang membedakan geologi satu dengan geologi yang lain gitu. Kalau geologi yang lain misalnya yang kelihatan, kalau yang geologis yang benar-benar ini, dia merekonstruksi gitu. Nah, makanya kalau di Exxon itu kebanyak studinya lama gitu, tentang kayak gini-gini nih, basin modeling dan segala macam, lama studinya gitu. Mulai dari regional dulu, basin historinya bagaimana, sampai yang detail-detail gitu. Nah, makanya kayak gitu. Nah, tapi ya itulah serunya di situ. Oke? Okay? Baik, Kang. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kang. Oke, terima kasih Hafiz atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Reza Rizkia yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Kang dari UNPAD. Maaf juga nggak bisa nyalain kameranya karena ada kendala sinyal. Dan juga terima kasih Kang untuk presentasinya yang sangat menarik. Oke, yang saya ingin tanya itu dari Sosrock Evaluation kan tadi dikatakan juga dalam Sosrock Evaluation, di Sosrock Evaluation itu bisa dikatakan suatu Sosrock itu jika memiliki tiga parameter yang tadi Kang, yang maturity, kualitas, sama kuantitas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu in case apabila di suatu Sosrock itu ada quality sama maturity-nya bagus, tapi di kuantitasnya itu misalkan dia poor atau fair. Nah, apakah itu masih bisa dikatakan suatu Sosrock atau hanya Sosrock potensial atau bagaimana, Kang? Terima kasih. Iya. Iya, kembali lagi ke pengertian yang tadi ya, yang apa ada kan ada cut off-nya ya. Nanti kalau di yang Magon Endo itu kan 0 sampai berapa 0,5% itu poor gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Ya kita katakan aja misalkan ternyata TOC-nya 0,5%. Wah berarti poor gitu kan. Ya itu poor Sosrock gitu. Jadi dia material organiknya hanya sedikit gitu. Gimana kita mengkonversinya mungkin enggak begitu bagus gitu. Tapi tadi makanya kenapa saya ada slide tentang depositional environment. Mungkin aja kita Sosrock-nya itu adanya di daerah-daerah lainnya gitu. Tapi kalau kita terus ini ke apa telusuri ke daerah basin world-nya, mungkin ada Sosrock yang bagus gitu. Jadi dalam satu interval itu ya, tadi saya bilang selalu pikir geologi itu jangan kayak lapis legit gitu. Jadi semuanya sama warnanya dan yang lainnya, tapi ada heterogeneity gitu. Jadi ketika kita dapat satu batuan, kan tadi ada slide yang di mana California Basin itu kan ada tentang penyebaran Sosrock kan, penyebaran TOC kan. Nah, ketika kita punya yang satu batuan yang TOC-nya rendah gitu. Nah, jangan hopeless dulu, wah berarti jelek nih di sini. Enggak. Coba kita kejar gitu. Kita kejar di mana yang TOC-nya tinggi gitu. Nah, tapi konsepnya adalah ketika dia organik materialnya sedikit, jadi peluang dia untuk menggenerasikan hidrokarbon juga agak sedikit gitu, karena materialnya itu yang sedikit. Gitu. Nah, mungkin nanti akan disebutnya dia mature, dia oil prone, tapi dia poor Sosrock, poor quantity ya. Oke? Okay. Oke. Okay, ini nggak? Tidak ngerti nggak? Ya. Ngerti. Mudah-mudahan ngerti ya. Ya. Intinya kasih, itu yang itu nanti membedakan kalian dengan geologis yang lainnya gitu. Ketika geologis yang lain yang lihat TOC rendah itu, oh ya udahlah jelek di daerah ini. Tapi kalian nggak kayak gitu harusnya. Jangan
Oh, enggak loh, enggak semuanya mungkin. Mungkin di bagian deep-deepnya itu ini harus kita cari lagi di mana dikejarnya. Jadi geologi itu mencari, bukan mendapatkan apa gitu kan. Mencari sesuatu tapi bukan mendapatkan sesuatu, tapi mencari. Itu yang make a big difference ya. Oke, okay, itu ya. Mudah-mudahan okay. Menjawab. Oke, okay, terima kasih buat Kang Reza dan atas jawabannya juga Kang Laude. And because the time for Q&A session is up, so for participant halo, who ya Kang. Nanti saya bisa sampai 3.12 ya, 3.15 ya kalau memang mau ada okay. Pertanyaan lagi. Oke. Okay, terserah moderator, cuman apa bisa sampai jam 3.15. Oke. Okay. Okay, because the time is up, because this Q&A session is up, then be set ya, yeah, buat for everyone in here who can ask frequently with this Zoom, because there is Mr. Ade Ahyar have another activities after this, and don't be set because IBG Unpatesi has still many course or study club that you can join, so please stay tuned in our social media. Okay, before we end this activity, we will have the photo session first. To all the participants, please turn on your video and use the background zoom. Okay, everyone's ready. One. Okay, we'll wait. Okay, first slide. One, two, three. Next slide. Smile. One, two, three. Okay, thank you. Okay, thank you for all the participants. And now we will give the symbolize of this certificate to Mr. Laude Ahdiar as a speaker of our course today. It will be given by Ms. Tiwi Optarisma as a president of AIBG Unpatesi 2021. To Ms. Tiwi Optarisma, the time is yours. Okay, thank you to Mr. Laude Ahyar for amazing lecture today. I hope all of the participants, especially for me, can increase our knowledge because of course today. So I hope and all of the participants hope that we can meet again in the next event, sir. Thank you for today, Mr. Laude. Sama-sama, terima kasih. Okay, thank you to Mr. Laude Ahyar and Mr. Dr. Isma. I would like to say thank you so much to Mr. Laude Ahdiar, and also thank you to all the participants who have joined the course of AIBG Unpatesi. And now we are on the very end of today's event. On behalf of the organizing committee, we would like to apologize for any mistakes throughout today's event. I hope this course will expand your knowledge about source rock and charging. Before we end our activity today, let's pray together. Pray begin. Okay, pray finish. See you on the next event of AIBG Unpatesi. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.